Om Swastiastu teman-teman. Hari ini 25 April 2020. Bertepatan dengan juga 25 April 2013 ya, 7 tahun yang lalu. Jadi 7 tahun yang lalu pada tanggal yang sama adalah hari pertama saya berangkat ke India ya, pada waktu itu tuh menuju ke Coimbatore, Tamil Nadu. Nah, ini adalah tempat tujuannya. Ini daerahnya namanya Patanjali Puri yang terletak di Tamil Nadu. Jadi ini berceritanya sambil berangkat ke rumah sakit ya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi pada waktu itu berangkat ke India pertama kali itu untuk ini. Untuk kursus singkat Ayurveda itu selama 6 bulan. Jadi pada waktu itu saya tuh di India selama 6 bulan itu dari bulan April sampai Oktober berarti ya. Iya, tepat sekali sampai Oktober karena 6 bulan ya. Jadi pada waktu itu berangkatnya bertiga. Saya Herminesti dan Ninik Sumahendri ya. Berangkatnya cuma bertiga saya lewat Jakarta. Jadi kami dari daerah masing-masing. Kalau saya dari Yogyakarta, Herminesti dari Blitar, dan Ninik dari Sulawesi. Kami bertemu langsung di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Ini sudah mau sampai ini, nanti lanjut lagi ceritanya pas lagi pulang ya. Ah, baiklah teman-teman, saya sudah pulang ini, lanjut lagi ceritanya. Jadi pada saat itu saya itu berangkat ke India itu lewat Chennai ya. Jadi kami berangkat dari Jakarta menuju ke Chennai. Di Chennai itu kami tinggal selama 1 hari ya. Karena pada saat itu kami sampai di Chennai-nya itu malam hari. Selama 1 hari di Chennai itu kami sempat mengunjungi Vivekananda House ya. Dan juga mengunjungi beberapa temple dengan travel yang disewa untuk menemani kami. Jadi setelah seharian keliling-keliling di Chennai ditemani oleh hanya sopir ini, sopir travelnya, kemudian pada malam harinya kami berangkat ke Coimbatore dari Chennai ditemani oleh guidance kami, guardian ya, sorry, ditemani oleh guardian kami yang bertanggung jawab dengan keberadaan kami di India ini. Malam hari begitu sampai di Coimbatore kami menginap lagi di ini, di nama tempatnya itu Arya Vaidya Farmasi, yaitu tempat tujuan kami sebenarnya, tapi ini adalah di pusatnya. Dan ternyata itu tempat tujuan kami yang sebenarnya itu adalah di sebuah rumah sakit yang berada di hutan cabang dari Arya Vaidya Farmasi ini, yaitu rumah sakitnya berada di Patanjali Puri namanya. Nah, ini juga ada tempat kursus itu daerah Mangkarai Patanjali Puri seperti itu. Nah, di sinilah di Patanjali Puri inilah kami belajar kursus singkat Ayurveda selama 6 bulan gitu. Nah, teman-teman, ini adalah suasana tempat kami kursus Ayurveda selama 6 bulan di Coimbatore. Detailnya nama tempatnya adalah Patanjali Puri Manggarai Coimbatore seperti itu. Ini adalah sebuah college dulu, sebuah kampus, namun kampusnya sudah dipindah ke tempat yang lebih luas dan di sini hanya tinggal berupa tempat kursus dan rumah sakit Ayurveda. Kukshavatma kukshavatmana 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 matopam gaurava vedana sakar gaurava vedana. Nah, ini adalah ruang tempat yoga ya, tempat kami melakukan yoga setiap pagi. Nah, ini ada teman saya sedang membersihkan, menyapu lantai ruangan sebelum kami melakukan yoga. Sebenarnya ini bukan kewajiban ya untuk bersih-bersih, ini hanya ini aja, apa namanya, kesadaran diri gitu, biar lebih nyaman. Selain itu melatih disiplin, jadi setiap pagi kami melakukan yoga di sini.
Aduh, take him to waste bin. Setelah yoga di pagi hari dari jam 7 sampai jam 8, kami memiliki waktu 1 jam untuk sarapan. Dan juga selama waktu sarapan ini kami memiliki waktu untuk bermain-main dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan anak-anak kecil ini. Mereka adalah murid-murid gurukul yang belajar di tempat ini. Crazy boy. Okay, then. Anak-anak gurukul ini adalah anak-anak yang sangat disiplin. Setiap harinya mereka selalu didampingi oleh guru mereka. Dalam beraktivitas, mereka mempelajari berbagai macam hal, termasuk belajar kalari dan juga ilmu-ilmu formal lainnya yang bisa mereka dapatkan di sekolah. Namun karena mereka sudah memasuki gurukul, maka mereka tidak pergi ke sekolah umum. No. Swani, what are you doing? Om Ganeshaya Namaha. Did you ask permission from Ganesha? Om Ganesha gave me this. Huh? Ganesha gave me. Ganesha called me. Come to help, Swani. I have something for you. Kemudian dari jam 9 pagi sampai siang sekitar jam setengah satu atau jam satu, kami belajar di kelas, mempelajari konsep-konsep dasar Ayurveda. Kemudian siang hari setelah makan siang, kami memiliki sloka kelas namanya. Kami harus melantunkan sloka-sloka sekaligus menghafalkan. Selain belajar tentang konsep-konsep dasar Ayurveda di ruang kelas, kami juga diajarkan dasar-dasar medis modern, seperti misalnya mengecek tensi atau mengecek tekanan darah ya. Smile. Sindu smile. Mega smile. Exit smile. This is Aki does always chanting the slokas every day, every time, every minute. Smile. Please. Your smile is expensive. Whoa. Your mustache is very super. Oh, Jai is crying. Oh my god. Nah, inilah beberapa teman kami. Mereka ini adalah terapis-terapis yang bekerja di rumah sakit ini. Mereka semua dari Kerala. Oh my god, Jai is crying. Oh my god, Jai is crying. I so much miss you, Komang. Julie. Komang. Let me come back. Next month. Do you know it? Next month? Ini adalah salah satu gambaran bagaimana aktivitas praktek kami meramu obat-obatan di ruang farmasi rumah sakit Ayurveda ini. Obat-obatan yang diramu ini adalah obat-obatan yang langsung akan digunakan untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ini. I remember only this name. I don't remember the name.
Rekan-rekan kami yang memakai sari berwarna coklat dan yang pria memakai baju berwarna krim ini adalah peserta kursus yang 1 tahun ya. Mereka ini kursus untuk menjadi terapis Ayurveda. Mereka ini sebagian besar dari ini teman-teman dari Kerala, bahkan ada yang jauh-jauh dari luar negeri. Oh iya, satu lagi yang lupa saya ceritakan. Jadi setelah kurang lebih 3 bulan kami di sana, jadi pada pertengahan itu ada 2 orang rekan kami dari Bali juga bergabung di kursus ini untuk kursus selama 3 bulan. Dia mereka adalah Ratna dan Wayan Wiasa. Purnima. Ini adalah contoh bubuk obat-obatan yang kami pelajari di sini. Tidak lupa sambil belajar bercanda juga adalah salah satu menu keseharian kami. You were married? Kami sedang memotong kain yang digunakan sebagai media untuk treatment. Nah, ini kami sedang mempersiapkan bahan treatment yang namanya Churna Pinda Sweda. Fever. For practical purpose. Oh, okay, ma. I don't know. Chakka chakka chakka. 1, 2, 3. Ini ada apa sih? Ada snacky. Hey, listen. Oh my god. Hampir setiap hari kami memiliki aktivitas praktikum seperti ini, yaitu praktikum meramu obat-obatan. Seperti membuat bubuk, membuat minyak, membuat jus dan lain sebagainya. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini Herminesti sedang menikmati waktunya dengan menumbuk bahan-bahan herbal. Ini beli tek. Hey. Taruh aja ini. Begitu nanti panas, kamu kan susah ngambilnya. Oh iya.
Nah, mari bertemu dengan para pekerja di institusi ini. Seperti ini, ibu-ibu ini, mereka adalah pekerja-pekerja petugas kebersihan. Seperti bapak yang ini adalah juru masak, dan bapak yang di belakang itu adalah terapis. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat baik ya. Mereka sangat friendly, sangat perhatian, dan selalu siap membantu. Lihat ini, Herminesti sedang menikmati kebersamaan dengan Pak suami namanya. Kesakan namanya biasa menjadi biasa bolot. Tanggal 17 Oktober 2013 depan kas saya, FBB Training Academy, PO Patanjali Puri Manggarai di India Selatan. Ya beli ya, ya saya beli ya. Gimana biasa tanggapannya? Makasih. Enggak, tanggapannya bagaimana? Makasih. Makasih, makasih. Sah. Gimana sih? Tanggapannya? Tanggapannya gimana? Ya. Makasih. Gimana mau? Saya diberi nasi, kalau saya nak terima, kemana nasi itu? Nah, beliau ini adalah manajer di institusi ini. Okay. Beliau namanya Pak Ramanan. Smile. Take. Oke, okay, action. Ini adalah suasana saat kami sedang makan. Jadi baik sarapan, makan siang maupun makan malam, suasananya seperti ini. Dan di dapur inilah makanan yang kami makan, dan juga makanan untuk para pasien dimasak. Ibu ini sedang bersenda gurau sambil memasak. Jadi di dalam dapurnya ini disiapkan semua makanan, baik untuk pegawai institusi atau pegawai rumah sakit dan juga bagi pasien. Dengan dapur yang cukup luas ini, berbagai macam masakan dibuat, dan beliau adalah Pak Suni sebagai juru masak utama. Video? Iya. Mirip banget. Smile. Close smile. And grandpa Sajat. Oh, no. Ini adalah salah satu sudut di bagian belakang dari institusi ini. Di sini terdapat dua kuil, dan salah satu kuilnya ini adalah kuil Patanjali. Oleh karena tempat ini disebut dengan Patanjali Puri. Dan ini adalah kuilnya Hanuman. Bagaimana dengan tempat tinggal? Nah, inilah tempat tinggal saya. Di bangunan ini saya tinggal. Kompleks ini namanya Divyam.